Beliau adalah yang sebelum kita hadarat supaya mengenal terlebih dahulu agar kita paham sejarahnya. Beliau adalah seorang putri daripada seorang raja yang berada kalau tidak salah 10 km dari tempat kita. Jadi beliau ini punya waktu kecil sampai ke dewasa punya penyakit yang namanya kuning atau bahasa sekarang penyakit liver. Kemudian karena sudah berobat dengan berbagai macam tabib dan dokter serta dukun tidak ada kesembuhan, maka diadakanlah satu sayembara oleh bapaknya. Kemudian terdengar sayembara itu, manakala laki-laki akan dijadikan suami, manakala istri akan dijadikan saudara. Terdengar oleh seorang syekh dari Jogja. Kemudian syekh tersebut memanggil muridnya yang berada di Madura, di Bangkalan, yang bernama Pangeran Cakraningrat. Pangeran Cakraningrat. Kemudian setelah itu dipanggil datang ke Jogja. Kemudian kata Syekh, wahai Cakraningrat, kau berangkatlah ke Bali. Datang ke Bali, obati dalam rangka berdakwah untuk menyebarkan Islam. Akhirnya datang ke sini, kemudian menyampaikan ke raja tujuan dan maksud untuk mengobati putrinya. Dan alhamdulillah, 7 hari 7 malam diadohi, ditapa, kemudian dizikiri dengan berbagai macam cara dan beliau sembuh total. Nah, kemudian karena memang laki-laki yang menyembuhkannya, maka kemudian ditikah oleh Pangeran Cakraningrat dan setelah menikah kemudian dibawa ke Bangkalan Madura. Nah, setelah 3 tahun timbul kerinduan yang namanya Raden Dewi Ayu ini kepada namanya ayah dan ibu. Pasti semua anak pasti merindukan itu. Nah, akhirnya minta izin kepada sang suami. Saya merasa rindu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ingin berjumpa, ingin datang ke bapak, ke ayah, yaitu di Bali. Akhirnya dapat izin, tapi sebelum berangkat kemudian dibekali sesuatu oleh yang namanya suaminya, yaitu Pangeran Cakraningrat. Andai kata terjadi sesuatu, ini pakai. Nah, berangkatlah kemari. Setelah datang di mari, kemudian sampai dari siang, kemudian asar, kemudian maghrib. Nah, ketika sholat maghrib, terjadi apa yang terjadi? Yaitu beliau melaksanakan sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, terlihat oleh semua dayang-dayang istana dan juga patih. Kalau orang sini itu ibadah menghadap ke timur. Tapi beliau kan ibadah seorang mu'alaf yang muslim, kemudian menghadap ke kiblat. Sholat maghrib dengan berpakaian mukena. Kemudian kata si patih, ini khawatir akan terjadi sesuatu karena putri Ayu sudah keluar dari agama nenek moyang. Nah, kemudian dihasutlah semua dan disampaikan kepada sang ayah. Kemudian kata sang ayah, silahkan mau diapain juga karena memang sudah keluar dari kepercayaan, kata sang ayah. Kemudian akhirnya dibawalah ke sini, tempat ini. Nah, di tempat inilah kemudian dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam senjata akan dibunuh beliau ini. Akan tetapi tidak ada satu pusaka pun yang bisa membunuh beliau, sehingga beliau menyampaikan kalau memang itu keinginan sang ayah, hanya satu yang bisa membunuh saya, yaitu tusuk konde dari sang suami. Akhirnya dicabutlah itu tusuk konde beliau. Kemudian dikasihkan kepada si papi dengan catatan baca bismillah, baca takbir. Ini yang harus tepat di sasaran di sini. Akhirnya begitu dibaca, dilemparkan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini sebelum meninggal beliau, andai kata di sini nanti keluar dari jasad saya bau, maka buang jauh-jauh dari tempat ini. Akan tetapi manakala wangi, maka kuburkan di sini. Nah, inilah beliau. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari beliau ini? Kenapa sebegitu singkat tapi menjadi seorang wali? Beliau pertama